Sekiranya saya dapat mandat daripada pengundi-pengundi Dun Bukit Batu dalam pada dalam pilihan raya yang akan datang pada 12 Mac 2020, saya janji akan membagi usaha-usaha yang paling baik untuk berkhidmat kepada pengundi Dun Bukit Batu. Isu pertama yang akan saya bawa adalah isu projek Corner S di kawasan Batu 24 Bukit Batu. Projek ini tidak disiap-siap selama 8 tahun. Pengundi-pengundi di Bukit Batu nak tunggu berapa lama lagi kemalangan kadangkala berlaku di Corner S ini. Ramai yang meninggal, tuan-tuan dan puan-puan. Ramai Grab, kereta, motor, pengguna pengangkutan awam. Ini agak susahkan kepada rakyat kita. Orang sudah marah kepada kerajaan negeri kita. Apakah masalah dia dalam projek ini? Sudah lama tidak habis. Faktor-faktor utama adalah masalah kontraktor. Kontraktor ini tidak bertanggungjawab. Extend. Projek ini sudah extend beberapa kali. Kerajaan negeri tidak pasti projek ini siap dalam tempoh yang ditetapkan. Bajet untuk projek ini sudah beberapa kali tapi tidak siap lagi. Sekiranya saya dapat mandat, saya akan bawa suara pengundi-pengundi Dun Bukit Batu di sidang negeri Johor untuk membincangkan isu-isu ini. Hai, nama saya Arthur Chong Sanson. Saya adalah calon keadilan di N51 Dun Bukit Batu. Nombor saya di dalam kertas undi adalah nombor 2. Saya adalah anak jati Johor. Mak saya adalah anak jati kelapa sawit. Seluruh keluarga mak saya duduk di Bukit Batu. Umur saya 32 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Hussein On di daerah Kluang. Lepas tu saya menuntut ilmu di California State University Long Beach dalam pentadbiran bisnes. Lepas tu saya ambil sarjana di University of Sunderland juga dalam pentadbiran bisnes, dan setakat ini saya mengusahakan Dr. Fasafa di MSU, Management and Science University, juga dalam pentadbiran bisnes. Saya sedang menjalankan perniagaan sendiri dalam bidang belanjongan selama 8 tahun sudah saya dalam bisnes ini. Dalam parti saya adalah setiausaha cabang Tebrau dan juga bendahari dalam AMK cabang Tebrau. Saya juga mempunyai pengalaman sebagai ahli parlimen belia sejak 2017 sampai 2018. Sebagai ahli parlimen belia, fungsi utama adalah ini adalah satu platform untuk orang muda bawa suara anak muda ke parlimen. Kita kadangkala debate di dalam parlimen dan juga mencadangkan polisi yang sesuai untuk anak muda di parlimen. Sebagai setiausaha cabang, kita selalu turun badang di kawasan kita untuk membantu rakyat-rakyat jelata yang susah payah. Seperti kita memberi barang asas, barang tapur kepada mereka yang diperlukan, dan juga ibu dunga, anak yatim dan juga orang-orang susah. Saya terlibat dalam parti ini disebabkan parti ini berbilang kaum. Parti ini mempunyai dasar, menjalankan dasar yang sangat adil dan saksama. Tidak mengira bangsa, agama dan juga tidak mengira laki ke perempuan. Parti kita, parti untuk anak Malaysia. Hai semua, salam sejahtera. Nama saya Arthur Chong Sanson. Saya adalah calon keadilan di N51 Dun Bukit Batu. Pakcik, makcik, abang, kakak sekalian yang berhak mengundi dalam pilihan raya negeri kali ini, saya menyeru dan memohon, keluarlah mengundi. Undilah saya. Saya Arthur Chong Sanson, calon keadilan di N51 Dun Bukit Batu. Dalam kertas undi, saya adalah nombor 2. Undilah saya, calon nombor 2 keadilan. Keadilan harapan Bukit Batu. Demi masa depan, kita bersama. Salam reformasi.